Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala desa Terangmas, dalam gambaran desa dan cita-cita masyarakat desa Terangmas dan kondisi keadaan masyarakat desa Terangmas, desa yang baru lahir tahun 2000, tadinya pecahan dari desa Blagawaru. Keadaannya desa masyarakat Terangmas, kependidikan waktu dulu memang kurang karena kondisinya jauh, jalannya juga kalau waktu hujan tidak bisa dilatih sepeda. Yang diinginkan itu bukan suatu sekolah, kalau sudah kebanyakan, kalau sudah waktu itu sekitar tahun 90 sampai 95-an itu, kalau lulus SMP itu sudah yang diinginkan bekerja. Saya tidak bisa berkomentar banyak sekali. Saya sebagai kepala desa minta maaf yang sebenarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muriana SPDI, alamat Terangmas RT 5 RW 1. Pada tahun 2000, kami bersama kawan-kawan mendirikan lembaga pendidikan luar sekolah atau pendidikan paket. Dan pada awal mulanya kami mendirikan pendidikan paket B, yaitu setara SMP, paket A setara SD dan KF, keaksaraan fungsional. Sedangkan yang paket C-nya memang kami berhentikan lebih dulu. Karena apa? Ya, paket C itu istilahnya pendidikan yang dimana anggaran pendanaannya dari warga belajar itu sendiri. Dan banyak sekali hal-hal yang kami rasa sangat-sangat menghambat perjalanan, karena memang segala sesuatu itu harus didorong dengan adanya dana. Tanpa dana, saya yakin tak akan jalan. Untuk itulah, sementara paket C saya berhentikan dulu, dan alhamdulillah atas desakan permintaan dari berbagai kalangan warga masyarakat, baik dari daerah kami sendiri Terangmas maupun dari luar Terangmas, mengharap agar kami mendirikan kembali paket C. Alhamdulillah atas dorongan, atas niat kami bersama Bapak Kandi, Bapak Muslika, Bapak Khaironi, kami mendirikan paket C pada tahun 2016, yaitu dengan nama Al-Makmur. Jayalah pendidikan paket C yang ada di Indonesia, khususnya di Terangmas. Semoga kami selalu semangat dalam mendidik warga kami, mengarahkan warga kami agar kelak mereka menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, juga bahagia sejahtera hidupnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngatenan, alamat Terangmas. Saya ikut kejar paket C pada waktu itu, ternyata sangat berguna sekali, karena ternyata dalam pencalonan perangkat desa bisa masuk karena kejar paket C. Dan persyaratan pada waktu itu tidak mungkin saya jadi berangkat karena persyaratan tidak punya. Maka dari itu, dari motivasi saya kepada masyarakat desa Terangmas, saya ajak untuk ikut kejar paket C karena sangat berguna sekali. Walaupun sudah tua, tapi ilmu tidak ada hilangnya dan sangat berguna untuk masa depan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriza, alamat dari Desa Blagawaru. Tujuan saya mengikuti program paket C ini, satu, untuk mendapatkan ijazah setara SMA yang syukur-syukur kedepannya bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, untuk memotivasi teman-teman sesama dalam mencerdaskan
bangsa Indonesia ke depannya lebih maju. Keunggulannya di Kejar Paket C ini adalah 1. Boleh membawa anak, 2. Tutornya humble, 3. Proses pembelajarannya sangat santai, 4. Pelenggarannya memberikan bonus jajan. Harapannya ke depan untuk Kejar Paket C ini adalah 1. Pembelajaran ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya. Yang kedua, semoga mendapatkan perhatian dari pemerintah agar bisa digratiskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.